Selamat berjumpa lagi kawan di channel Sep Triple Z. Kali ini waktunya ini pagi-pagi sekali mau memancing di Danau Morse Lake namanya, di kota Nabespiel, Indiana. Ini waktunya emang pagi-pagi sekali, ini lagi setelah selesai sholat subuh. Simak video saya terus di channel Sep Triple Z. Saya udah lempar joran saya, saya pasang dua. Umpan yang dipakai kali ini cacing semuanya. Lumayan nih. Nah, ini namanya ikan strip bass. Tapi ini masih kecil. Adios amigo. Ya, baru dilempar udah ada nih. Ah, ikan apa nih? Ah, dapat nih. Ikan strip bass. Nih. Nah, lumayan dah. Daripada ngelamun. Adios amigo. Strip bass lagi. Nih. Sama ukurannya nih. Nah, adios amigo. Ya, strip bass lagi. Lumayan kawan. Adios amigo. Ada tuh. Banyak sekali strip bass. Nih. Lumayan cuma segede-gede gini. Saya pasang satu aja, terlalu repot. Ikan sejenis strip bass. Ah, lumayan. Adios amigo. Strip bass lagi. Ini strip bass lagi. Ini ikan bisa nyampe beberapa puluh kilogram kalau udah besar nih. Tapi masih anaknya ya. Adios amigo. Ya,
lempar. Ada lagi. Wah, strikbas lagi, brada. Ah, adios amigo. Jadi ikan yang tadi saya tangkap terus-terusan itu ikan strip bass. Itu maksimum boleh dibawa pulang ke rumah itu 12 ekor. Jadi ada limitnya ya. Biar populasinya nggak habis. Iya. Dapat lagi. Strip bass lagi. Aduh, saya sampai lupa, nggak bisa ngitung. Adios amigo. Walau hari ini mungkin nggak dapat babon, dapat ikan-ikan sebesar telapak tangan aja, tapi udah lumayan. Ini sekali lempar langsung disamber ini. Padahal umpannya cuma cacing biasa. 11 sana juga udah pada banyak orang mancing ya, pagi-pagi. Bisa dilihat. Ada beberapa. Ikan yang sama ukurannya. Adios amigo. Demikianlah, karena hari semakin siang, saya pulang dulu. Segitu aja. Terima kasih buat like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa lagi di channel Chef Triple Z. Thank you.